telah berjalan dengan hikmat, tertib dan lancar, berkat naungan dan ridha. Ya Allah, Tuhan yang Maha telah berusia 116 tahun Kota Blitar. Begitu banyak perubahan dan kemudahan yang kami rasakan. Kami menyadari apa yang kami dapat. Mohon ya Allah, timbunglah kami, tunjukkanlah niat kami. Ya Allah, ya Karim, lepaskanlah rasa. Pelajaran. Mahakali, haluan kanan, alfa, tegap, maju! Jalan! Di upacara KUT Kota Blitar ya, ini tadi ada berapa peserta yang pingsan menuju kantor Kelurahan Gedok di Jalan Pemuda Sempono nomor 73. Terima kasih. Beberapa yang disampaikan di Ini tadi yang paskibra atau apa petugas apa? Petugas pemegang panji-panji. Panji-panji ada berapa anak tadi yang pingsan? Ini 4, 3. Oh, 4 ya. Oke. Kalau yang peserta lainnya? Untuk yang baru saya belum tahu. Ini kita masih fokus di sini ya. Ya. Terus penanganannya seperti apa? Oh, kita yang jelas ketika kita pingsan kita kasih penanganan pertama pemberian oksigen. Mm-hmm. Sementara itu jangan oksigen saja, alhamdulillah sudah bisa. Itu kenapa Pak ya penyebabnya Pak ya? Ketika kita evaluasi ternyata belum sarapan. Oh, belum sarapan mereka. Selanjutnya doorstop kepada rekan-rekan. Teguhkanlah kepada kami rasa cinta tanah air. Tumbuh.